Inilah berbagai jenis masakan berbahan dasar ikan yang berhasil diolah oleh kelompok ibu-ibu dari seluruh kecamatan yang ada di Tapin. Masakan yang sudah diletakkan dengan cantik di atas meja ini merupakan makanan yang dilombakan pada acara Gemar Ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tapin di lapangan basket Bur Anwar Selasa pagi. Lomba masak ikan ini juga menghadirkan Chef Kondang Agus Sasirangan yang ditunjuk secara langsung sebagai dewan juri bersama Ibu Bupati Tapin Hajah Ratna Eliani Arifin Arpan dan beberapa pihak lainnya. Selain untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam memasak, lomba yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini juga bertujuan untuk mengkampanyekan makan ikan dengan memperkenalkan keanekaragaman makanan berbahan dasar ikan serta menyebarluaskan informasi tentang ikan. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan lomba masak ikan. Lomba masak ikan ini kita laksanakan setahun sekali, jadi agenda tahunan dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi. Jadi lomba masak ikan ini pesertanya adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin. Nanti juaranya akan kita kirim ke tingkat provinsi yang rencananya dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kartini, tanggal 21 April 2017. Nah itu menurut informasi yang kami terima akan dilaksanakan secara nasional bertempat di Kalimantan Selatan. Jadi tujuan daripada kegiatan ini pertama untuk meningkatkan keterampilan memasak peserta lomba supaya lebih terampil. Kemudian yang kedua memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga menyebarluaskan informasi tentang ikan. Ada ikan olahan, kemudian kandungan gizinya bagaimana. Karena ikan ini kalau kita rajin memakan ikan, terutama di saat pertumbuhan itu menjadikan tubuh sehat, kuat, cerdas. Ada tiga jenis menu makanan yang dilombakan, yakni menu makan siang yang berbahan dasar ikan tuna atau tongkol, menu balita berbahan dasar ikan lokal, serta menu kudapan keluarga yang juga berbahan dasar ikan lokal. Kreativitas penyajian, cita rasa, kesehatan, dan keamanan dikonsumsi serta nilai gizi menjadi kriteria yang harus ada dalam masakan. Adapun kedepannya pemenang lomba masak ikan ini akan dipersiapkan untuk mengikuti lomba masak ikan bertaraf nasional yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan bertepatan pada peringatan Hari Kartini bulan April 2017 mendatang. Saidi, Tapin TV melaporkan.